Kembali lagi bersama saya Mirjana di channel MJN. Oke, di video kali ini kita akan lanjut lagi ya gameplay Yu-Gi-Oh! GX Tech Force 1 atau Yu-Gi-Oh! GX Tech Force Evolution, tapi di versi PSP ya. Oke, kita lanjut aja story modenya. Ya, kayak ini. Yes. Kita fokus ini aja ya, cari temen aja, cari partner. Aduh salah, kenapa saya keluar gitu? Sini ya, di Jaden Yuki aja ya. Kita kasih kimchi. Terus kaviar. Udah dua kah? Atau masih kurang? Biasanya kimchi itu lumayan banyak sih dia. Oh, dikit lagi. Dia sukanya apa lagi ya? Bawang kah? Kayaknya enggak deh. Oh, suka juga. Aduh, apakah udah? Oke, kita lanjut ke siapa itu? Zane atau Zen Trusdel. Kita kasih plain sandwich. Oke, kita ke Misawa. Saya lupa ya, 2 apa 3 gitu ya. Kita kasih sayuran ya. Oke, kita lihat ya. Apakah udah tiga-tiganya dua atau masih kurang? Di Alexis udah belum ya Alexis? Oh, dikit lagi ya. Kita beli sandwich lagi. Jangan sampai salah ini. Oh iya, saya lupa ya. Schedule oh besok. Oh iya, beli sandwich. Kimchi. Oke. Buat jajan ya. Wortel ah. Oke, kartu. Hep, mantap. Oke, match, gak apa-apa. Kartunya bebas ya. Oke, kartu lagi. Hep. Masih ada? Oh iya, masih. Kaviar. Ah, kok oh, lumayan itu. Udah, satu lagi ya. Oh, ada golden egg. Hop, mantap. Lagi bagus ya mataku. Ya, kita beli kartu dulu di booster Chimera Tech ya. Ya, ya. Percepat. Hey. Ya. Adalah sekalian. Dua kali dong. Oke, 12.000. Ay, sorry, pencet cuy. Satu overloadnya nggak ada lagi.
Linux enforcer ada itu apa? Ah ini sini saya ini buat deck hero ku ya. Oke, kita edit deck dulu. Elemental hero dia ya. Shining Phoenix Enforcer. Nah, kita ganti apa ya? Wing manakah? Ya. S2000. Sama ngapain? Oh, iya. Dapat sayur enggak ya? Soalnya Bastion misalnya enggak suka selain sayur ya. Yaudahlah ya. Kita kasih rose aja. Semoga dia suka. Dan golden egg ya. Sausage. Oke. Kimchi. Aduh lupa saya. Suka enggak ya dia? Enggak suka. Ini suka dong. Oke. Terakhir ya. Salima. Kita lihat kayaknya enggak. Feelingku enggak sih. Enggak sampai satu full. Itu kan. Negara saya kasih yang dia tidak suka tadi. Udah beli lagi ya. Ramen. Destiny. Gyoza. Pet kaviar. Kruvel. Udah ya. Ayo. Kita lawan Kenyu. Udah ya. Ini dia Nathan. Dia deck mesin air ya, maksudnya mesin water. Pasti punya legendary ocean. Kita future vision. Kita panggil ini aja. Terus kita panggil, kita cari ini aja. Oke. Aduh. Kayaknya spesial sementak token ya. Defensive. Nah ini baru kita search wild edge, wild heart, wild edge lagi, wild heart, wild heart. Nah, itulah pokoknya. Teng teng. Aduh bos dong. Ketiga. Kurang satu. Oke. Dan dulu. Yeah.
kita panggil apa nih? Lain aja. Terus kita crop attribute ini. Ah, bentar. Jadi tinggal satu. Habis ya counternya. Oke. Oke, sorry, ini bisa di summon pakai efeknya Necros Head atau Necroid Darkman. Oke. Seru berapa ratus ya? 1850. Kita search Sparkman aja. Oke, menang ya. Dikit amat. Udahlah ya. Kita ke sekolah. Kita mungkin kenalan dulu ya. Gak ada. Udah kita ke event tanggalan aja ya. Sorry. Yang belum itu Sirus ya. Sama Misawa. Udah kita fokus ke Sirus dulu. Hobis. Salah dong. Destiny suka enggak ya? Kayaknya enggak. Coba-coba aja. Saya lupa soalnya, cuy. Oke, Gyoza suka. Ramen suka. Ini. Ah, kita lihat lagi. Kayaknya udah deh. Teng-teng. Oke, udah. Ini kaviar. Udahlah, kita beli sandwich sedikit aja. Baru kita ke eventnya ya. Aduh, salah saya. Pepper. Oh, kartu lagi. Head. Satu lagi, iya. Hamburger. Oke, terakhir ya. Kartu lagi. Berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 4.
Gila. Langsung ke sekolah aja. Eh, kasih ini dulu. Kalau nggak salah, cabai itu termasuk sayur ya di sini. Kayaknya. Ah, ini. Kan suka karena sayur. Terus zannya lagi ya, sabar, kasih plain. Oke, udah, kita ke eventnya aja langsung. Oh, ujian ya, astaga. Yang apa-apa yang kau talking ke derdek? Hah? Draw. Ya kan? Apa yang kau melakukan mengambil kartu derdek draw? Feel spell aktif. Continuous. Ke time itu match level tertinggi 12, 3 lah. Oh, limit itu 1 ya, 1. Nah, kita lihat hasilnya. Oh, duel lawan. Oh iya, yang depan rumah ya, Gilian. Depan rumah lagi, depan asrama. Waduh, kalah kayaknya ini. Rada ngeselin deknya. Essential basic. Thunder Giant adalah ya. Kita summon Sparkman, jangan Bubbleman, ada Clayman. Nice. Ada Flame Wingman. Biar ini aja. Takutnya itu Divenurat ya. Oh, aboku nggak hancur ya, nggak terima damage juga. No, astaga, ini ya decknya ngeselin gitu, deck awal kita itu. Serang ini aja. Wah, feelingku nggak enak ini. Nightmare pinguin kah? Oh, enggak ya, enggak di summon. Oh iya, masa? Oh iya deng, tadi fusion sparkman aja. Kita fusion jadi
Shining Flare Wingman. Oke. Kita serang pakai ini aja. Oh, tuh kan. Hampir aja. Dan masih punya satu lagi sih, itu Yomi Sip. Oke, bukan. Oh, Mother Grizzly. Udah kita hancurkan ya. Hitung-hitung Necros Head di graveyard ya. Oke. Kita hancurkan set trapnya, set cardnya ya. Oh, Dust Tornado. Ada apa di graveyard? Belum ya. Oh ya, bisa ya kayak gitu. Kita panggil Necroid aja. Kita hancurkan. Apa itu? Oh, Starboy. Ini aja, ini. 1000 tapi udah. Ini aja untuk position. Oke, menang ya. Ternyata ujian ya, salah baca saya itu. Nah, dapat email nilai ujian ya 100. Mau, oh, hore. Oke ya, udah dulu untuk video kali ini. Kita save. Oke, sekian dari saya. Terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.